Puluhan warga binaan Lapas Kelas 2A Padang mengikuti deklarasi Zero Halinar atau alat komunikasi ilegal, pungutan liar, serta peredaran narkotika pada Selasa pagi. Deklarasi dihadiri langsung Kepala Lapas Kelas 2A Padang, Era Wiharto, beserta jajaran. Deklarasi dibacakan dan diikuti puluhan warga binaan dengan khidmat. Usai deklarasi, Kepala Lapas beserta jajaran menandatangani nota kesepahaman. Untuk di Lapas Padang sendiri, alhamdulillah untuk penyalahgunaan dalam hal penggunaan kita sudah coba mengatasi dan sampai dengan saat ini kita bisa katakan 100% berhasil narapidana di Lapas Padang tidak lagi menggunakan narkoba. Hanya di satu sisi masih ada alat komunikasi ilegal yang dimiliki oleh para warga bidang pemasyarakatan. Dan itu masih terus kita lakukan dengan cara melakukan razia rutin setiap minggunya. Saat ini, lapas tertua di Sumatera Barat tersebut dihuni oleh hampir 1.000 narapidana. Selain napi kasus kriminal, napi kasus narkoba juga ditahan di Lapas Muara Padang. Meski telah dirazia hampir setiap minggu, petugas selalu menemukan alat komunikasi ilegal dengan jumlah yang bervariasi. Dalam nota kesepahaman tersebut, disepakati bahwa Lapas Kelas 2A Padang akan memberi sanksi pada warga binaan dan petugas yang melakukan pelanggaran. Alfi melaporkan dari Padang.